bro penonton, lu pada kemana aja? Green Apple, welcome to Kiki Man. Lu pada kemana aja selama 4 hari gak ada di channel Nap Life? Novrian, welcome to Kiki Man. Lu pada kemana? Pertanyaan gua, kagak ada di live streaming, lu pada kemana? Nice guy, welcome to Kiki bro. Gak jelas, kelakuan lu tuh gak jelas. Lah gua gak kemana-mana, gua di sini-sini aja. Ya, gak jelas. Gua lagi disalahin kelakuan penonton, balik-balik nyalahin orang. Kelakuan penonton, balik-balik nyalah-nyalahin orang. Untung gak gue murahin anjing. Untung gak gue murahin. Gue mau cerita. Boleh gak? Jujur aja. Lagu di starting enak, lamain dong startingnya. Banyak mau. Al, welcome to Kiki Man. Gue boleh cerita gak? Selama lu pada gak ada. Gue mah di sini-sini aja. Selama lu pada gak ada, gue boleh cerita gak? Yo, welcome Yuri. Soalnya gue udah biasa lah, yang namanya penonton tukang ghosting. Akhirnya apa? Pulang dan dengan selamat. Gue udah biasa gesek kalau di game 1. Iya Ali, I know that. Tidur mulu gue mau cerita, gue bangun nonton, bangun, gue mau cerita dulu. What the fuck, aduh join kraken lagi nih, astagfirullahaladzim, rusuh banget tai. Oke, gue bro kasihlah waktu buat cerita. Gue Gini, sekarang gini. Tai. Kelakuan lu gak ada berubahnya. What the fuck? Ya udah, sabar, gue mau cerita dulu. Lu abis ngilang, kelakuan lu makin aneh ya. Udah, diem dulu, gue mau cerita men. Gue mau cerita. Nah ya, jadi selama gue kemarin gak live dari hari apa? Gak live di sini. Senin ya, hari Selasa. Selasa atau Rabu ya? Oh ya Rabu. Selasa gue baru cabut ya malamnya. Anjing gue lupa. Oke, coba gue lihat. Terakhir tuh gue live di Nap Live itu tanggal 30. Tanggal 30 itu hari Senin. Oh berarti dari Selasa gue udah nggak live ya. Sekitar 5 hari men. Enggak, gue mah nggak kemana-mana. Kan lu yang hilang. Bintang Muhammad, welcome to Kiki Man. Nah, jadi banyak banget yang bisa gue ceritain dan banyak banget keseruan yang udah, Bang Upi baru ketemu kemarin udah. Nggak usah. No, jangan fake lah bro. Orang anaknya lagi pergi, yo. Gak bisa nonton gue dia. Untung gue pakai kacamata. Ast. Wah goblok nih orang nih ya. Tolol banget. Anjing males gue. Gak. Tai lu bau pis sumpah. What the fuck?
Tai gua malu banget. Enggak, udah. Goblok banget orangnya, jangan dulu. Jangan dulu. Nah, jadi kemarin tuh gua nge-vlog juga dan kemungkinan vlognya itu di-upload. Nonton nih, Cherry lagi nonton enggak? Kapan, Cher? Tanya editor gua. Kira-kira kapan, Cher? Semoga ya cepet lah ya. Itu vlognya juga vlog-vlog ala-ala streamer kecil ya. Ala-ala YouTuber kecil, cuman pakai HP. Jadi kalau misalkan suaranya noise atau gimana-gimana ya. Anda sama Anda ngapain aja? Nah, gue juga mau cerita. Makanya diem dulu. Iya, kemarin pas hari Selasa, hari pertama kan gue nyampe. Gue nyampe tuh ngapain ya? Moskin part al teriak ya editor. Cher, you know lah. Sesuai yang gue bilang, Cher. Streamer 3 hari minggat pulang gue yang pantat. Nah, hari pertama tuh gue ketemu sama salah satu moderator gue waktu itu. Sekalian makan juga sama Dika juga. Terus itu baliknya gue ngapain ya? Baliknya ke rumah Dika terus istirahat. Besoknya kan gue mau jalan-jalan tuh tadinya sama Dika, cuman katanya Dika mau record buat Scarlett. Ya udah kan. Nah, Dika katanya mau rekam buat Scarlett. Ya udah ya kan. Gue kan nggak mau ganggu ya. Ya udah. Kira gue jalan keluar sama temen gue. Enggak. Sebenarnya gue yang salah. Enggak sih juga sih, maksudnya sebenarnya guanya emang mau pergi gitu, bukan karena Dikanya mau record Scarlett. Jadi tai kayak deh. Nah gitu. Jadi gue main sama temen gue. Kebetulan teman lama yang udah lama gak ketemu kan. Lu streaming lagi jadi mendung kan. Terus maksud lu? Nah ya, real. Abis itu Cuman sebentar. Gue main cuma sebentar banget anjir. Abis itu gue ke rumah. Abis itu balik kan, gue balik paling jam 8 ya gak sih Dik? Jam 8 atau gak jam 9 gitu. Lupa gue ke tempat Dika. Nah, dari tempat Dika, oh no my god, you shut the fuck up tense. Abis itu gue dari situ baru ke rumah Bang Upi. Nah, di situ juga ada vlognya nanti. Tapi gue tuh nge-vlog ya cuma sebentar doang anjir. Yo, hai Kaide. Gue di rumah Bang Upi ketemu Bang FK Fajar juga, Bang Japrut, ya kan? Kita record sama Bang Upi juga, sama Dika main Subaca. Nah, habis itu balik malam kan? Habis itu balik istirahat. Besoknya ternyata Dika diajak record sama Bang Upi, record sama Clarus juga tentang Pokemon kan? Lah, Gua kan gak ada hubungan apa-apa ya kan. Iya, kata Dika seru. Soalnya dia record bareng Bang Upi sama Clarus juga. Ya seru. Ya gua kayak main Pokemon enggak, ada urusan sama Clarus juga enggak. Ya gua kan di sini buat live party bang, thank you Ferdinand. Ya gua kan, ya gua bingung mau ngapain dong, ya kan. Nah ya udah, kebetulan banget karena gue nggak mau ganggu lagi record, ya udah gue main ke TSM ya kan, ke Trans Studio Mall. Lagi main ke Trans Studio Mall, ketemu Ana gitu.
tahu hari Minggu itu weekend, tapi kalau cinta kita will never end. Katamu tebak tiang apa yang paling indah, tiang-tiang mikirin kamu sambil minum soda.